Benarkah orang yang cerdik itu adalah mereka yang mengetahui banyak maklumat dan fakta keilmuan? Jom kita bahaskannya. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Ada satu kisah yang pernah terjadi kepada Henry Ford. Satu ketika, dia pernah terlibat dengan isu untuk mencemarkan nama baiknya yang dilakukan oleh surat khabar Chicago Tribune. Ford disebut sebagai ignoramus, orang yang tak tahu apa-apa. Ford mendesak supaya mereka dapat membuktikan tuduhan itu. Akhirnya berlakulah pertemuan dia dengan Chicago Tribune. Di dalam pertemuan itu, Chicago Tribune mengajukan beberapa pertanyaan seperti, siapakah Benedict Arnold? Bilakah terjadinya perang revolusi? Dan lain-lain lagi persoalan yang tidak dapat dijawab oleh Ford. Akhirnya dia berkata, saya tidak tahu jawapan bagi soalan-soalan itu. Bagaimanapun, beri saya 5 minit dan saya akan cari orang yang tahu jawapannya. Begitu juga dengan Einstein. Dia pernah ditanya soalan, satu batu bersamaan berapa kaki? Einstein menjawab, saya tidak tahu. Apa gunanya saya mengisi otak saya dengan fakta yang saya boleh perolehi dalam masa 2 minit dengan hanya menggunakan buku rujukan? Ford dan Einstein mengajar kita perkara penting, iaitu lebih baik kita menggunakan akal untuk berfikir daripada membazirkan otak kita hanya menjadi sebagai gudang untuk menyimpan maklumat semata-mata. Oleh itu, jawapan kepada persoalan tadi, orang cerdik bukanlah mereka yang mengingati banyak maklumat, tetapi mereka yang boleh menggunakan minda mereka untuk berfikir bagi mencipta dan menyelesaikan masalah. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat kita adalah siapa yang banyak mengetahui maklumat dan tahu banyak informasi selalunya akan dianggap lebih cerdik walaupun mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berfikir. Sebab itulah di dunia hari ini, banyak orang cerdik dalam menghafal tetapi banyak yang kurang bijak dalam membuat keputusan dengan maklumat yang ada. Puncanya, otak banyak digunakan sebagai alat penyimpan maklumat bukan sebagai alat berfikir bagi menyelesaikan masalah umat. Pengajaran di sini, pertama, marilah kita menjadi orang yang berfikir untuk mencipta peluang atau membuat perkara yang menguntungkan seluruh alam. Kedua, hindarkanlah diri dari sekadar berbangga kerana mengetahui banyak maklumat tetapi tidak memproses maklumat tadi menjadi output menguntungkan dunia. Ketiga, orang yang benar-benar genius adalah mereka yang tidak masuk campur dalam urusan remeh-temeh dan perkara yang tidak menguntungkan. Semoga bermanfaat. Ayuh transformasikan diri kita agar menjadi mereka yang mampu berfikir untuk mencipta atau menyelesaikan sesuatu, bukan sekadar dan menjadi penghafal fakta dan maklumat semata-mata. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi dan berkata, ya Allah, engkau tidak jadikan semua ini sia-sia. Ali Imran ayat 191. Assalamualaikum.